MNC Peduli kembali menunjukkan perhatiannya terhadap minat baca anak-anak di tanah air. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kali ini MNC Peduli menyalurkan buku bacaan kepada anak-anak yang tinggal di Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Beginilah keceriaan anak-anak di PAUD Sinar Kasih Ridol yang berada di Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Meski berada di pulau terluar, terdepan, dan tertinggal, namun semangat anak-anak di Pulau Larat terhadap budaya membaca patut diacungi jempol. Mendukung minat baca anak-anak ini, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa hadir memberikan bantuan beragam buku bacaan. Kita guru di sekolah, kita sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada bapak-bapak untuk kami. Kedatangan dari bapak-bapak dari MNC Peduli ini kita merasa sangat bangga. Kita sangat senang, kita sangat gembira. Akhirnya kita anak-anak sudah boleh mendapat bantuan buku. Mereka bisa bermain bersama, belajar bersama. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli untuk membantu mengasah kreativitas dan menambah wawasan anak-anak Indonesia. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Bantuan buku bacaan hingga ke daerah terpencil merupakan wujud konsistensi dan komitmen MNC Peduli dalam mencerdaskan anak bangsa. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan.